Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, setidaknya 1.262 siswa Secapa TNI AD di Bandung dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan swab test. Menyikapinya, juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jabar menyatakan berbagai langkah telah dilakukan oleh Satgas. Dalam konferensi pers di Gedung Sate Bandung, juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jabar menyatakan berbagai langkah telah dilakukan oleh Satgas terkait 1.262 siswa Secapa TNI AD yang positif COVID-19. Salah satunya dengan melakukan tes COVID-19 terhadap warga sekitar Secapa. Selain itu, isolasi di Secapa telah dilakukan sejak 5 Juli. Bukan hanya di dalam internal komplek ya, pendidikan, tapi juga kita ke masyarakat sekitar. Itu kita bekerja sama dengan gugus tugas dari masing-masing. Contohnya yang siapa itu dengan Kota Bandung, kemudian juga dengan puskesmas di wilayah tersebut. Yaitu melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi, sehingga dari penyelidikan epidemiologi tersebut bisa diketahui bahwa kemungkinan sumber penularan bukan dari luar atau ke dalam, ataupun artinya dari dalam juga potensi di luar-luar ya, karena kegiatan di pendidikan tersebut itu sangat ketat ya, ada disiplin, ada aturan, dan ada tata tertib yang pastinya ditaati oleh peserta didik. Agar kasus serupa tak terjadi lagi, gugus tugas pun meminta warga tetap waspada dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, ditambah menghindari kerumunan. Budi Hartati, Bandung TV.